Selagi Nella Apoda oleh Yuliesta Safira 1308620081. Dauna yang mengandung lapisan kutikula pada permukaan adaksial dan tidak memiliki rambut pada permukaan abaksial. Ruas cabang Selaginella dapat digunakan untuk mengklasifikasikan cabang, yang dimana ruasnya itu diperpanjang pada cabang vegetatif. Selaginella ini memiliki akar adventif dan primer, memiliki kemampuan untuk bercabang saat tumbuh, berwarna putih, dan memiliki rambut akar pada ujungnya. Sistem akar primer Selaginella ini memiliki 3 helai akar tunggal. Berdekatan dengan ketiak, sporangia dibuat dari sel buatan. Sementara stomata dapat ditemukan mengikuti tepi daun pada permukaan bawah daun tanaman. Stomata pada permukaan atas daun menyebar seluruh mengikuti lamina. Daun punggung memiliki apex acuminate. Daun utama sangat kontras bentuknya dari kontiledon. Helaian daun Selaginella ini memiliki tepi yang berwarna hijau muda. Strobilus dari Selaginella apoda dibatasi dengan panjang 1-2 cm. Strobilusnya ini berada dalam posisi yang tegak. Di dalam sporangia, kedua bentuk gametofit mulai berkembang. Selaginella apoda ini sporangianya dapat dibedakan dari spesies Selaginella lainnya. Selaginella cares. Selaginella ini disebut sebagai spike moss karena termasuk ke kelompok lumut yang berkembang biak dengan spora. Berasal dari kawasan hutan tropis yang telah tumbuh di bumi sejak jauh sebelum dinosaurus ada. Tanaman ini itu sangat membutuhkan air karena untuk menjaga kelembapan dan agar tetap tumbuh. Tanaman ini sangat mudah untuk kering. Selaginella ini itu disarankan untuk tidak terkena matahari secara langsung. Selaginella ini sangat membutuhkan pupuk yang dimana penggunaan pupuk ini harus seimbang sesuai dengan yang direkomendasikan pada label pupuk. Tanaman ini dapat dipotong sesuai dengan keinginan kita. Catatan khusus, Selaginella ini dapat diperbanyak dengan memasukkan stek pucuk ke dalam kompos dan dibasahi setiap hari. Mereka akan menghasilkan akar dengan cepat. Fakta unik dari Selaginella. Menurut Medica Holistic 2012, selain sebagai tanaman hias,
Selaginella ini memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan manusia, seperti untuk membantu mengobati penyakit kanker paru, bronkitis, radang paru, tonsilis, batuk, hepatitis, infeksi saluran kencing, dan reumatik.